Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan membincangkan tentang penyakit orang yang membuat kebaikan. Penyakit orang yang membuat kebaikan. Apakah penyakit itu? Tunggu selepas ini. Sebelum itu, saya mohon pada tuan puan supaya dapat share, komen dan subscribe video saya ini supaya saya lebih bersemangat untuk membuat video-video yang lebih berkualiti dan mendapat manfaat pada anda. Okey, terima kasih. Dalam video kali ini, iaitu tajuknya penyakit orang yang membuat kebaikan. Okey, setiap apa yang kita buat ni ada masalah dan penyakitnya. Apakah penyakit bagi orang yang buat kebaikan? Yang pertama adalah suka menghakimi orang lain. Bila kita buat baik, kita akan hakim menghukum orang lain begini, begitu, begini, begitu, sedangkan kita tak tahu situasi yang sebenar. Yang kedua, buat kebaikan kerana ada habuan. Tidak semua macam tu, tapi ada yang berpenyakit begini. Saya tidak katakan semua yang buat kebaikan itu ada penyakit, tapi ada yang berpenyakit begini. Tidak semua. Yang kedua, merasa diri lebih baik pada orang lain. Itu adalah satu penyakit juga. Tidak boleh merasa diri istimewa daripada orang lain. Jadi itu adalah satu penyakit. Yang keempat adalah suka mengumpat. Apabila kita selalu buat kebaikan, kita akan mengumpat orang yang kita tak suka ataupun kita rasa benci pada dia kerana kita lebih baik pada dia. Jadi itulah empat-empat penyakit yang ada bagi orang yang membuat kebaikan. Berhati-hatilah. Dia akan termasuk dalam penyakit mazmumah juga. Jumpa lagi di lain syarat. Assalamualaikum.